Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling semangat berpuasa selain Ramadan sebulan penuh itu cuma di bulan Syaban. Tidak pernah Rasulullah puasa sebulan penuh selain Ramadan, selain bulan Syaban. Kalau bulan-bulan yang lain mungkin hanya Senin Kamis. Bulan-bulan yang lain mungkin sebulan hanya 3 hari. Tapi kalau bulan Syaban, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam puasanya sebulan penuh sampai nyambung Ramadan. Karena apa? Pernah ditanya Siti Aisyah, istrinya Nabi, pernah tanya, "Wahai Nabi, kenapa saya lihat engkau kok bulan Syaban kok puasanya semangatnya melebihi dari bulan-bulan yang lain? Tidak pernah saya melihat engkau puasa sebulan penuh selain Ramadan kecuali Syaban." Dikatakan oleh Nabi, "Karena bulan Syaban ini bulan antara dua bulan yang mulia, wahai Aisyah. Antara dua bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan, banyak orang yang lalai."